Dalam syurga esok, derajat tak sama. Maknanya, kenikmatan dan kelezatan derajat tu memang berbeza. Contoh nak, pernah dah duduk homestay? Homestay pernah duduk? Homestay dengan Shelley sama? Homestay lengkap sikit. Dia ada agak lebih lengkap dengan peti airnya, dengan TV-nya, dengan apanya. Lepas tu, di antara dua tu tentulah kelezatan yang tak sama. Pernah tak duduk hotel? Hotel bajet. Masuk-masuk hotel, kena tidih dengan hantu. Hotel bajet. Cina, hotel Cina. Pernah tak duduk hotel satu bintang? Dua bintang, tiga bintang, empat bintang, lima bintang, enam bintang, tujuh bintang. Ada ke semua tu? Tak sama. Tak sama. Lazatnya tak sama. Maka samalah dalam syurga esok. Darjat dan darjat tidak sama. Orang yang duduk darjat ni, bila tengok orang yang duduk darjat yang tinggi, dia tak, ish, Allah, kalau aku puluh sikit kulut tentu dah. Tu salah semua. Bila kita tengok orang yang duduk darjat yang paling tinggi, kita teringin, ish, kalau lah aku duduk tentu. Orang yang duduk di atas tu, salah senang, kalau dia kelepiak sapu tangan pun, dia kibas sapu tangan macam tu, salah senang Muhammad. Cahaya yang keluar tu menyinar, kata, ish, aku, pasal aku tak perlu sikit lagi di dunia hari tu. Kalau aku duduk tahun tu lah, kata kita. Tu tajam.